Wih, mantep nih Nokia jadul 3310. Sampai juga akhirnya. Oh, hai semua. Selamat datang di O Channel. Halo teman-teman. Hari ini kita mau coba untuk unboxing Nokia 3310 yang saya baru beli di salah satu marketplace yang cukup terkenal lah. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita bongkar ya. Yuk. Thank you.
seperti kalian lihat sinyalnya di sini full bar ya. Tuh lihat, berarti handphone ini normal. Jadi kalau dipakai untuk nelpon, SMS, ini nggak ada masalah sih handphonenya. Tapi saya merasa nih kok layarnya agak gelap ya, hijau, nyala hijau, tapi agak gelap gitu. Oke, provider. Oke, kita langsung masuk aja ke menu. Di sini ada daftar telepon. Kalau kita pilih nanti ada cari, tambah, hapus, ubah, berikan nada khusus, kirim kartu atau kirim apa namanya? Kirim nomor telepon orang ke orang lain via SMS kali ya. Pilihan sambung cepat, teks suara, udah. Kedua ada pesan. Pesan ini SMS ya. Kurang lebih seperti ini. Smiley-smiley gitu ya, simple ya. Template, nah ini template SMS ya, buat SMS cepat lah. Gambar, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kayak wallpaper gitu kali ya. Kotak keluar, kotak masuk. Oke. Lalu ada obrolan. Obrolan isinya cari nomor telepon. Ya, kayak gitulah ya. Register. Panggilan tak terjawab, kredit prabayar, pengaturan biaya panggilan. Batasan biaya, lihat biaya pulsa. Kayak gitulah. Saya juga baru buka-buka lagi nih ya menunya. Udah lama banget saya pakai ini, dulu zaman SMP kelas 3 kayaknya. Oke. Nada. Ini nada nih unik loh. Nih bunyinya ya. Wow, monofonik banget ya. Asik banget ya. Ini getarnya kencang tuh. Handphone-handphone sekarang kalah getarnya sama handphone ini. Tuh, drrrr gitu. Kencang banget nada deringnya. Saya suka sih. Gambar profil. Oh ya, yeah. Ini wallpaper nih, lucu banget ya wallpapernya, monofonik, simple banget tuh. Oh my god, kita pilih yang ini lah, coba. Wow, ntar kita lihat di depan. Oke, ada pengaturan, simple juga sih, cuma gini-gini aja. Pengalihan panggilan. Permainan dia ada snack 2. Ya pasti kalian tahu lah ya. Tahu enggak ya? Ah, simpel banget deh pokoknya. Ini asal muasal game cacing nih. Oke. Lalu ada spek impact. Nih paling seneng nih saya zaman dulu pakai game ini nih, main game ini. Nembaknya 5 kalau enggak salah ya. Atau berapa ya, lupa. Ya pokoknya gitulah ya. Ada bantu mi, lucu ya tuh. Saya nggak ngerti nih, ada pairs to main kartu kali ya. Udah sama pengaturan, boring banget ya. Tapi zaman dulu biarpun handphonenya seperti ini, entahlah, lebih indah kayaknya. Saya merasa lebih indah. Oke, it's alright. Jadi sampai pengingat ya.
ada jam, ini alarm juga termasuk ada di sini itu. Sama profil. Profil ini fungsinya untuk misalnya kita ngeset biasa ringtone-nya volumenya 5, diam itu benar-benar silent, kurang lebih seperti itu. Nih kayak shortcut untuk silent, atau deringnya biasa atau deringnya kencang sekali gitu, kurang lebih gitu sih. Sama Excel fitur. Oke, cuma itu sih. Kita back deh. Wallpapernya berubah nggak? Coba kita lihat. Berubah. Ya, kurang lebih gitu sih. Baiklah, akhirnya selesai juga review kita tentang 3310 Retrobreeze. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau seandainya kalian ingin memberikan saya saran, masukan, dan sebagainya. Saya terima dengan open mind. Pasti akan saya balas. Oke, saya Uud, saya pamit. See you next time. Bye-bye.